Sheikh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Ash-Shinqiti Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, jika Ramadan pertama telah selesai, maka ketahuilah Ramadan sudah berakhir, kata beliau. Ya, jika Ramadan pertama sudah selesai, kita berRamadan di hari pertama, kemudian setelah itu kita berbuka puasa, selesai hari puasa pertama, maka ketahuilah, kata beliau, Ramadan telah habis, telah selesai. Kenapa? Karena setelah itu kita tidak akan merasakan lagi betapa cepat waktu berlalu, tidak terasa waktu terus berlalu, dan Ramadan semakin menjauh dan semakin akan pergi meninggalkan kita. Maka kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik, maka Ramadan tiba-tiba pergi meninggalkan kita, dan kita hanya bisa berangan-angan, seandainya saya bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Tapi begitu terus yang terjadi pada diri kita, jemaah sekalian. Setiap kali Allah datangkan Ramadan, banyak yang menyia-nyiakannya, kemudian berangan-angan ingin berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Berapa banyak orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Ramadan tahun ini datang, mereka telah dipanggil oleh Allah, padahal mungkin mereka juga sangat berkeinginan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan sebagaimana yang kita harapkan. Maka kita yang diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah sekalian, jangan pernah kita sia-siakan. Ya, bagi kita, bagi jemaah yang punya target untuk mengkhatamkan Al-Quran tahun ini atau Ramadan kali ini, minimal satu kali khatam, dan ternyata sekarang sudah hari ketujuh, belum juga sampai pada juz yang ketujuh, segera kejar, jemaah sekalian. Sebenarnya banyak sekali waktu kita ini, ya, tidak ada yang tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran sebenarnya di bulan suci Ramadan. Semua punya waktu dan kesempatan itu. Ya, cuman terkadang kita sendiri yang membuat-buat kesibukan sehingga kita katakan saya terlalu sibuk tidak sempat baca Al-Quran. Padahal kalau kita tidak membawa mushaf, sekarang sudah ada handphone, bisa kita bawa kemana-mana. Dalam keadaan seperti apa kita bisa membuka handphone tersebut dan membaca Al-Quran, melanjutkan target kita paling minimal satu juz atau satu khatam dalam satu Ramadan ini. Bagi kita yang belum sampai pada juz ketujuh minimal pada tahun ini atau Ramadan kali ini, semestinya kita sudah mulai bersedih, dan jangan kita putus asa, kejar, terus kejar. Meskipun nanti pada akhirnya kita tidak khatam, tapi berusaha dulu. Berusaha dulu untuk membaca sebanyak-banyaknya, di antara amalan yang paling afdol. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang paling afdol dari amalan-amalan lain, selain daripada puasa, karena itu adalah perkara yang wajib. Amalan yang paling afdol di Ramadan ini adalah memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran, jemaah sekalian. Kalau kita bisa ikutkan dengan memahami arti-artinya sebelum mentadabburi makna-maknanya, paling minimal kita baca terjemahannya, itu lebih bagus. Tapi kalau kita khawatir akan memperlambat bacaan khatam kita, maka baca saja dulu. Khatamkan saja dulu Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia dapatkan satu pahala, dan satu pahala Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Bagaimana di dalam Ramadan, jemaah sekalian? Bisa jadi Allah lipat gandakan lebih daripada 10 itu. Ya, akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada orang yang baru membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, baru sampai alam itu sudah mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum dia sempurnakan satu ayat itu, sudah 30 dia dapat pahala. Dia baca alif lam mim, sudah dapat 30 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau dia bisa baca sebanyak-banyaknya di Ramadan ini, jemaah sekalian? Oleh sebab itu, mari kita perbanyak, ya. Kita punya banyak waktu sebenarnya.